Salam bahagia dari Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pada malam ini, perlawanan persahabatan di antara pasukan Malaysia dengan pasukan Arsenal dari England akan dijalankan sebentar lagi. Lebih daripada 20,000 orang penonton sedang menyaksikan perlawanan yang akan dimulakan hanya beberapa saat saja lagi. Barisan pasukan Malaysia diwakili oleh Arumugam Namat Abdullah, Chin An, Santok Singh, Vincent Tamiraja, Wong Chun Wah, Syukur Saleh, Muhammad Shah Norbet, Mokhtar Dahari, Isa Baka dan Harun Jusuf yang akan membuat serangan dari sebelah kiri ke kanan. Inilah perlawanan persahabatan antarabangsa yang pertama bagi pasukan kita. Itu dia, belum dimulakan. Pengadil Katri Bell meniupkan whistle kali yang kedua. Malaysia membuat serangan sekarang. Muhammad Shah Norbet selamat dapat diselamatkan oleh penjaga gol Jeff Barnett. Barnett sebenarnya penjaga gol yang kedua bagi Arsenal. Chin An mata ke tengah, dapat semula kepada Jeff Barnett, penjaga gol Arsenal. Chun Wah tidak sampai, dapat ditahan oleh Armstrong. Armstrong kepada Brian Kidd, terus penjaga gol Malaysia, Arumugam. Ketua pasukan Namat Abdullah memakai jersey nombor 4, Arumugam sepak. Cuba ditandu oleh Mutadari, tak dapat. Bola keluar, lontaran ke dalam. Diambil sendiri oleh Namat pada Mota, dapat dikejar oleh Nelson. Dan, satu kadang berbahaya bagi Arsenal. Bola keluar daripada garisan gol untuk sepakan corner yang pertama dalam minit yang kedua bagi Malaysia dalam perlawanan peringkat separuh masa pertama ini. Chun Wah pendek saja kepada Mat Shah, balik kepada Chun Wah, terus ke tengah. Sepakan Chun Wah kaki kirinya sungguh kencang, kena tiang gol Arsenal. Seperti yang saya katakan tadi, inilah perlawanan peringkat antarabangsa. Bolehlah dikatakan peringkat antarabangsa walaupun secara persahabatan bagi Malaysia pada tahun ini dengan kedatangan pasukan pelawat dari England, iaitu pasukan Arsenal. Malaysia sekali terus menyerang. Namat cuba menolak kepada Syukur kepada Chun Wah. Offside pada Dahari. Sepakan diambil oleh Mancini. Boleh hantar kepada Brancid. Dapat Chin An. Chin An kepada Masyah, dapat diselamatkan di situ tadi oleh Nilsson. Arsenal menyerang balik kepada Nilsson. Nilsson ke depan, offside di depan pintu gol Malaysia. Terus Vincent terlambat. Kit dapat kepada Kelly. Kelly kepada Rostron. Bekas
dasar berlaku. Catherwell memberikan sepakan percuma kepada pasukan Arsenal. Diambil oleh Kelly, Eddie Kelly. Mungkin Brian Kidd yang akan mengambil sepakan ini. Ya, Brian Kidd terus dapat ditandung oleh Cinaan ke atas. Tahan oleh Copley. Sepak kepada Rostron, menanduk tengah kepada Hornsby. Hornsby terus ke depan pintu gol. Keran Maguire dapat ditumbuk keluar oleh Diego Armugan pada Harun Yusuf. Harun ke seberang padang sini kepada Muad Shah. Muad Shah sepakannya kurang cermat, dapat disambar di situ oleh Hornsby. Santok cuba mengumpan kepada Isa, kepada Harun, dapat kepada Story, Hornsby ke seberang padang kepada Kelly. Offside. Dalam kawasan penalti Malaysia, Arumugam. Isa ditolak dan sepakan percuma kepada pasukan Malaysia. Diambil oleh Syukur Saleh. Terus ke depan, kejar oleh Isa, dapat disepak ke atas oleh Nelson kepada Rostron. Hornsby terlepas, Nelson kepada Cropley. Tahan oleh Chunwa kepada Motar. Amat ke tengah, tidak ada seorang pemain Malaysia. Dapat kepada Kelly ke belakang kepada Mancini hantar kepada Nelson tengah dapat dihalang oleh Namat, tapi Cropley berada di situ, hantar ke tengah, keadaan berbahaya bagi pasukan Malaysia sekarang. Brankit dan cuba direbut di situ oleh Rostron, dapat diselamatkan oleh Santok. Masih lagi di kaki Rostron, hantar. Nah, satu tandukan yang sungguh cantik antara Rostron kepada Brian Kidd, penjaring utama bagi pasukan Arsenal, dapat diselamatkan oleh Arumugam, penjaga gol utama bagi pasukan Malaysia. Muhammad Shah, Chunwa tolak kepada Syukur Saleh. Syukur kepada Isa kepada Mohtar. Mohtar dapat kepada Muhammad Shah, balik kepada Isa di tengah padang sana, dan bola dapat diselamatkan oleh Kelly yang menolak ke belakang kepada penjaga gol Jeff Barnett. Story, ketua pasukan Arsenal, pada Kidd. Vincent Tamiraja tidak, lontaran kepada pasukan Arsenal. Diambil oleh Story kepada Cropley, balik kepada Story, ketua pasukan, terus ke tengah masuk dalam kawasan penalti, cuba ditanduk oleh Hornsby, dapat diselamatkan oleh Santok. Masih lagi Arsenal menyerang dalam kawasan penalti sekarang. Rostron terus merempat. Satu serangan yang begitu cantik antaran daripada Armstrong tadi kepada Rostron. Bola belum lagi sampai jejak ke tanah, dia telah merembat satu pertama yang begitu cantik, yang kijang. Bola dapat diselamatkan oleh Arumugam. Nelson
Mukhtar. Mukhtar kepada Sunwa. Sunwa. Terus. Sekali lagi sekarang Arsenal menyerang. Rostron kepada Armstrong. Copley tidak berjaya menahan bola keluar. Namat dengan begitu pantas hantar kepada Chunwa. Ditolak keluar oleh Rostron. Lontaran ke dalam. Muhammad Shah. Tidak. Namat akan melontar ke dalam untuk pasukan Malaysia. Namat kepada Chunwa, balik kepada Namat, tapi Namat lambat. Rostrom rampas, hantar kepada Hornsby kepada Kelly. Masih lagi di kaki Kelly kepada Rostrom. Dalam kawasan Malaysia, Rostrom tolak ke kiri kepada Nelson. Nelson terus ke tengah. Ditanduk keluar oleh Chinan dan dirembat. Dirembat oleh Armstrong dengan satu rembatan yang sungguh kencang. Bola keluar, kedudukan 0-0. Permainan separuh masa pertama sudah berjalan hampir 10 minit. Arumugam nampaknya yang akan mengambil sepakan ini, ya. Dapat ditahan oleh Kelly. Kelly lepaskan kepada Armstrong. Armstrong kepada Story, ketua pasukan. Terus ke tengah kepada Hornsby. Tidak, Hornsby lepaskan saja. Dan bola dapat diselamatkan oleh Arumugam. Arumugam kepada Isa, dapat ditanduk oleh Simpson. Dapat kepada Syukur. Syukur kepada Muhammad Shah Norbit. Tolak ke belakang kepada Namat. Namat ke seberang padang sini dan Syukur offside. Syukur terlampau cepat sangat untuk menerima hantaran. Penjaga garisan Sexton Lutz mengibarkan benderanya dan sepakan offside. Nielsen tanduk oleh Syukur. Dapat kepada Mota. Mota terlepas. Arsenal terus membuat serangan. Ditanduk oleh Hornsby. Bola keluar daripada garisan gol. Arsenal dengan baju merah putihnya yang terkenal dan dikenali juga dengan panggilan The Gunners. Arumugam dapat ditahan oleh Kelly kepada Armstrong. Balik kepada Kelly. Kelly kepada Simpson. Tolak kepada Kelly semula. Keseberang padang sini kepada Nielsen. Nielsen terlambat dan bola ditolak keluar daripada garisan gol oleh Muhammad Shah Norbit untuk sepakan corner yang pertama bagi pasukan Arsenal, diambil oleh Rostron sayap kirinya. Kit menunggu dapat disepak oleh Santok pada Harun. Tahan oleh Brian Kelly. Masih lagi di kaki Kelly, dihalang oleh Vincent Tambiraja. Tolak ke belakang kepada Story. Story ke tengah kepada Hornsby. Hornsby dapat ditanduk oleh Chin An. Simpson. Rostron. Rostron dihalang oleh Chunwa. Dan Muhammad Shah masih lagi di kaki. Akhirnya dia terbalik. Akhirnya dia tak berdaya.
pembinaan. Rostron, pemain nomor 11. Armugam. Simpson. Muhammad Shah. Ke tengah. Mancini kepada Kelly. Harun terlambat, tolak ke belakang kepada ketua pasukan Arsenal. Story. Story kepada Brian Kidd. Tanduk dapat ditahan oleh Vincent Tambiraja. Vincent terjatuh, dia dapat mengawal bola, masih lagi dapat dikawal. Terus ke Arumugam. Kedudukan masih lagi 0-0. Inilah perlawanan pasukan pelawat yang pertama di negara kita pada 14 hari bulan ini. Mereka akan ke Pulau Pinang pula untuk sekali lagi bermain dengan pasukan pilihan Malaysia. Story kepada Brian Kidd. Brian Kidd, inilah penjaring gol utama bagi Arsenal. Terus ke tengah. Oh, sepakan kaki kiri yang sungguh kencang tadi. Tapi sayang bola serong. Muhammad Shah Norbert memakai jersey nomor 7. Pemain Arsenal nomor 11 ialah Rostron. Kepada Masyah. Masyah cuma umpan kepada Syukur, dapat ditahan oleh Nilsson. Syukur ke tengah. Story menyepak bola kepada Jeff Barnett. Biarlah saya berikan barisan pemain-pemain bagi pasukan Arsenal, yaitu Jeff Barnett, penjaga gol, Peter Story, ketua pasukan, Sammy Nelson, Eddie Kelly, Terry Mancini, Peter Simpson, George Armstrong, Alex Cropley, Brian Hornsby, Brian Kidd, dan Wilf Rostron. Arsenal terus menyerang. Brian Kidd. Terus cuba nak menjaringkan gol dengan sepakan atas. Arumugam tolak kepada Namat. Namat ke atas pada Mohtar. Mohtar tidak dapat mengawal bola, ditolak sepak keluar oleh Cropley. Lontaran ke dalam Mohtar. Cinaan. Mohtar mengambil lontaran kepada Syukur, balik kepada Mohtar. Syukur Saleh. Syukur ke seberang padang sana. Dan oleh Isa, Isa kepada Masyar Norbert, terlepas, dapat disepak ke atas oleh pemain Arsenal, yaitu Simpson. Cinan dapat ditahan dan dilarikan oleh Simpson kepada Rostron. Kejar oleh Chunwa. Balik kepada Simpson. Kepada Nilsson. Nilsson ke tengah. Dan kata berbahaya dapat ditahan oleh Cinaan. Sepak ke atas Armstrong tadi. Harun Yusof. Harun kepada Mohtar. Dan Mancini menolak bola ke bawah kepada
Jeff Barnett, penjaga gol Arsenal. Barnett kepada Kelly. Simpson. Balik kepada Barnett. Sepakan Barnett sungguh kuat. Arun, Syukur Saleh terlepas. Tepat kepada Santok Singh. Santok kepada Chunwa. Chunwa kepada Syukur. Syukur balik kepada Chunwa. Kerja oleh Cropley. Tolak ke belakang kepada Namat. Namat ke tengah, ke atas. Berhantar kepada Isa. Isa tak dapat.